السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَقَالَ أَيْضًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ataupun nikmat-nikmat lainnya yang sangat amat banyak terutama nikmat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga dengannya kita mampu untuk melangkahkan kaki kita untuk datang ke masjid-masjid Allah di dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, nabi kita yang mulia nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnahnya hingga akhir zaman. Masyarul muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kampung akhirat. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu fa inna taqwa wa ulil albab. Dan berbekalah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa wa ulil albab. Dan bertakwalah kepada kuahai orang-orang yang berakal. Dengan ketakwaan, kita akan mendapatkan kemuliaan. Dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Dan dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak yang tidak kita sangka-sangka. Masyaallah muslimin, azanillahu wa iyyakum. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih di hari-hari ini. Hari-hari ini di mana kita sedang berada di hari-hari yang agung, di bulan-bulan yang agung di mana hari ini kita berada di dalam rentetan bulan-bulan yang mulia bulan-bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam firman-Nya inna 12 fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi kemudian kata Allah dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum terdapat empat bulan haram apa itu empat bulan haram kata para ulama wa ma'nal haram anil ma'siyata fiha ashadu 'iqaba fiha aktsaru thawaba wa huwa kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan tersebut lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. thawaba dan ketaatan-ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut lebih berlipat ganda ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan empat bulan tersebut telah Allah telah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam sebutkan di dalam sabdanya mutawaliyat tiga bulan datang beriringan dan kita sekarang pada ada padanya. Kemudian Hijjah kemudian Muharram, kemudian satu bulan terpisah yaitu bulan Rajab alladhi wa Syaban yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Syaban. Oleh karenanya masyara muslimin azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat tersebut fala Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di empat bulan tersebut. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, kezaliman haram sepanjang tahun dan terlebih pada empat bulan tersebut. Oleh karena yang masyarakat muslimin azani Allah wa iyakum, marilah kita jaga ketakwaan kita di hari-hari ini, di bulan-bulan ini. Jaga diri kita, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kemaksiatan ataupun ke dalam kezaliman-kezaliman. Masyarakat muslimin, sila Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, kita berada di satu hari atau dua hari terakhir dari bulan Dhul -Qa'dah. Bulan Dhul akan pergi meninggalkan kita dan bulan Zulhijjah telah bersiap datang menghampiri kita. Dan bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat agung. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang banyak memiliki keutamaan, terutama 10 hari pertama pada bulan tersebut. Saking agungnya ia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr, wa layalin ashr. Demi waktu subuh walayalin ashar dan demi malam yang sepuluh, demi sepuluh malam, mayoritas ulama tafsir, mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sepuluh malam ini adalah sepuluh hari pertama di bulan dzulhijjah dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli tafsir sehingga al ibn al Kathir menyebutkan di dalam tafsirnya bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Masyallah muslimin, azza wa iyyakum. Sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah adalah hari-hari yang agung, adalah hari-hari yang mulia. Namun agungnya hari ini kurang di familiar di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di hari-hari ini. Agungnya hari ini kurang familiar di tengah-tengah kita. Oleh karenanya banyak di antara kita yang tidak mengagungkannya atau kurang mengagungkannya. Banyak di antara kita yang menganggapnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung meremehkannya kita melihat sikap kaum muslimin di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah itu berbeda dengan sikap mereka tatkala bertemu dengan bulan suci Ramadan atau tatkala bertemu dengan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin azza wa padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al ayyam yakni ayyamul 'ashr Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada suatu hari yang amalan padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wal jihadu fi apakah jihad juga masih kalah?" Kata Rasulullah SAW, alaihi "Wal jihadu fi jihad pun masih kalah." amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan jihad illa kata Rasulullah kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji min dhalika bishay kecuali ada orang yang dia keluar berjihad dengan jiwa, raga dan hartanya falam yarji min dhalika bishay dan dia tidak kembali membawa sesuatu apapun dia mati syahid Allahu Akbar Allahu Akbar, betapa besarnya keutamaan 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, keutamaan beramal di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, sampai-sampai dapat mengalahkan pahala jihad fi sabilillah. Padahal jihad fi sabilillah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa sallam, dhir wa dhirwatu sanamihil jihad, puncaknya Islam itu ada pada jihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, fa inna jihada fi sabilillah, babun min abwabil jannah, sesungguhnya jihad fi sabilillah, adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Namun ternyata amalan tersebut tetap kalah dibanding amalan-amalan yang kita amalkan di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Oleh karena ma'asyil muslimin azan ya Allah wa iya'kum. 10 hari pertama ini adalah hari-hari yang agung. Di mana padanya terdapat Yaumul Hajjil Akbar. Dan padanya terdapat hari yang terbaik dalam satu tahun. Yaitu hari Arafah. Hari ke-9 di bulan Dhul Hijjah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin afdalu min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah dibanding hari Arafah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin min an yu'tiqa fihi 'abdan min an min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari yang padanya Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka dibanding hari Arafah. Allahu Akbar. Masyiral muslimin azza wa iyyakum. Oleh karenanya marilah kita agungkan hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali amal soleh yang dapat kita amalkan, yang dapat kita kerjakan di hari-hari tersebut. Oleh karenanya pada khutbah kali ini, khatib akan menyebutkan beberapa amalan yang dapat kita amalkan sebagai bekal untuk menghadapi hari-hari tersebut. Di antara amalan yang dapat kita amalkan di hari-hari tersebut, Yang pertama dan yang paling utama adalah hendaknya kita mengerjakan dan menjaga amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Karena inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus kita jaga. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'amdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartathu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, "Dengan suatu amalan yang lebih aku cintai, dibanding amalan yang aku wajibkan kepadanya. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kita tinggalkan, karena jika kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa, dan dosa di hari-hari ini sangatlah berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita amalkan, dan marilah kita jaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, terutama ibadah salat lima waktu. Jangan sampai..." kita meninggalkannya. Betapa banyak ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk neraka sakor, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka spontan menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Dahulu ketika di dunia, kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian amalan yang kedua yang dapat kita amalkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hendaknya kita memperbanyak berpuasa. Di sepuluh hari pertama bulan Dhuhr hijjah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi, mendorong kita agar kita banyak beramal soleh. Dan di antara amal soleh yang terbaik adalah kita berpuasa di hari-hari tersebut. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud yang datang dari sebagian istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dijelaskan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan amalan ini telah diamalkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, oleh para ulama kita, bahkan di dalam kitab Ta'iful Ma'arif al hafidh bin Raja mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Oleh karenanya, marilah kita isi hari-hari tersebut dengan memperbanyak berpuasa, terlebih puasa Arafah. Yang sampai kita meninggalkannya. yang sampai kita terluput dari keutamaannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla wa allati ba'da." Saum hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Betapa banyak dosa yang kita miliki, oleh karenanya kita mampu untuk menghapuskannya dengan melaksanakan saum di hari Arafah saum pada tanggal 9 bulan Dhul Hijjah dan pada hari Arafah selain kita berpuasa hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu du'a du'a yaumi Arafah sebaik-baik doa yang kita lantunkan adalah doa yang dilantunkan di hari Arafah karena doa di sana doa pada waktu tersebut sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya marilah kita jadikan hari Arafah adalah hari kita memperbanyak mendoakan kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita, untuk agama kita, dan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Terutama saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan kemenangan untuk mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penderitaan mereka. Aku lukau wa astaghfirullahalaih Wa lisairil muslimina wal muslimat. fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri wa ad-din ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ma'asyil muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara amalan yang dapat kita amalkan pada hari-hari tersebut Di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah Adalah hendaknya kita memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik dengan tahlil, dengan takbir, dengan tahmid ataupun dengan membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita di dalam firman-Nya di surah Al-Hajj, "Wajib kurus malah fi ayamin maklumat". Hendaknya mereka berzikir kepada Allah di, di ayamin ma'lumat di hari-hari yang telah ditentukan. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayam ma'lumat adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ما من يوم أفضل عند الله ولا أحب إليه العمل من هذه الأيام tidak ada suatu amalan yang lebih mulia, yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga amalan-amalan yang dikerjakan padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan-amalan yang kita lakukan di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Rasulullah, "Fakhiru fihi na min tahlil wa takbir wa tahmid." Maka, hendaknya kalian perbanyak di hari-hari tersebut bertahlil, bertakbir, dan juga bertahmid. Oleh hendaknya di hari-hari tersebut kita banyak mengucapkan "Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd atau dengan bentuk tahlil, takbir, dan tahmid yang lainnya. Oleh di dalam sahih Bukhari diriwayatkan secara mualak bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mereka datang ke pasar untuk menggemakan suara takbir sehingga manusia ikut bertakbir bersama mereka. Masyaallah muslimin azanillahu wa Sesungguhnya takbir di Dzulhijjah di bulan Dzulhijjah takbir terbagi menjadi dua macam. Ada yang namanya takbir mutlak dan ada yang namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah takbir yang tidak terikat dengan waktu dan juga tempat. Kapan pun dan dimanapun kita berada, kita dianjurkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir tersebut dimulai sejak awal bulan Hijjah dan berakhir hingga berakhirnya hari-hari Tashrik Kemudian takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang terikat dengan waktu dan tempat, yaitu takbir yang kita lantunkan setelah kita melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Dan takbir tersebut baru kita mulai di hari Arafah waktu subuh, kemudian berakhir setelah salat asar di hari terakhir hari tasyrik. Masyaallah muslimin azan wa Kemudian yang terakhir yang ingin khatib sampaikan adalah bagi jamaah yang hendak melaksanakan ibadah kurban. Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya tatkala datang sepuluh hari pertama atau tatkala datang bulan hijjah maka orang yang hendak berkurban tidak boleh menggunting kukunya, memotong rambutnya. Dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari kuku ataupun rambutnya. Oleh karenanya bagi jamaah yang hendak berkurban, ya inilah waktunya. Jika ingin memotong kuku sebelum datang bulan Dhuhr adapun ketika datang bulan Dhuhr maka tunggulah sampai kurbannya telah diselesaikan. Masyaallah muslimin azza wa Inilah amalan-amalan yang mungkin dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk menghadapi bulan Dhuhr Marilah kita agungkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali mengerjakan kewajiban-kewajiban dan tuntunan-tuntunan yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam tuntunkan untuk kita semua. Semoga dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga dengannya kita mendapatkan pahala yang sangat agung dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في رفح اللهم انصر إخواننا في سائر بلدان المسلمين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة